Gimana perasaan sudah nyampe di sini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya. Amin. Diberi kelancaran oleh Allah. Jadi jadi umroh mabrur insyaallah. Amin. Dan juga jadi haji. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula. Masyaallah tabarakallah. Gimana perasaan sahabat-sahabati? Kalau misalnya di antara kalian ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah sini. Begitu bahagianya orang yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah umrah dan juga haji tahun ini. Mudah-mudahan yang belum terpanggil, mudah-mudahan Allah secepatnya dipanggil bisa melaksanakan ibadah haji. Keluarga kita, kerabat kita dan orang-orang yang terdekat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, semangat ya Umi ya. Insyaallah. Yang lain mana yang lain? Ayo. Mana? Masih ada Pak di sana Pak? Masih ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saking padatnya jemaah haji ya sahabat, sampai askari ini kewalahan. Ini masih pagi. Biasanya kalau siang itu agak-agak longgar karena mungkin panas luar biasa. Jadi kebanyakan kalau pagi itu penuh karena jemaah baru nyampe ke kota Mekah dan juga ada yang dari Indonesia langsung baru nyampe ke kota Mekah dan juga ada yang dari Madinah baru nyampe tadi malam atau tadi sore, tadi pagi. Ibu, ibu, ibu. Yang sudah selesai sholat. Tepat, tepat. Hadir. Sehat yang walas, kusas. Kusas, buah. Tepat, tepat. Tepat, tepat. Yang sudah selesai sholat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan semuanya insya Allah. Ayo tebat-tebat yang sudah selesai salat. Masya Allah, tabarakallah. Salam. Coba kita lihat sahabat. Masya Allah, kita lanjut tops, kita lanjut sa'i dulu sahabat ya. Dan sebelum kita melaksanakan sa'i, kita disunnahkan untuk minum air zam-zam. Masya Allah. Bersama rombongan jamaah dari Tebet. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kelancaran oleh Allah. Amin. Menjadikan umrah mabrur insyaallah. Amin. Insyaallah. Yuk silakan minum dulu, minum dulu. Ayo ngambil sendiri, minum. Minum air zam-zam. Ayo minum dulu. Yang belum minum air zam-zam. Udah Pak. Udah enggak bisa, enggak udah boleh kan? Enggak. Oh iya, enggak, tutup. Ya seperti biasa tutup. Ayo minum air zam-zam. Yang belum, yang belum. Oh, siap. Bagus. Tunggu di sini ya. Masyaallah, tabarakallah. Ini dari Tebet. Ya. Jawa Barat, Jawa Tengah. Jakarta. Oh, Jakarta. Masyaallah. Gimana Pak? Gimana saya menanya gimana perasaan sampean? Mutawifnya cukup jelas suaranya. Dan diharapkan untuk berikutnya lebih jelas. Amin insyaallah. Gimana perasaan sudah nyampe di sini? Alhamdulillah. Masyaallah. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya. Amin, amin. Diberi kelancaran oleh Allah. Jadi jadi umroh mabrur insyaallah. Dan juga jadi haji. Awas, awas sini, sini, sini. Di posisi insyaallah diberi kelancaran semua. Ayo minum, minum, minum. Minum dulu. Disunnahkan minum sehabis umroh. Tawaf maksudnya. Kita lanjut ke mana ini? Sa'i. Sa'i. Berapa putaran lagi? Tujuh putaran lagi. Tujuh putaran lagi. Insyaallah semangat. Semangat. Kuat.
Doanya agak kencang dikit ya Pak. Insya Allah siap. Doanya agak kencang dikit. Oke siap siap. Gak perlu ambil air lagi. Boleh. Ayo minum, gak apa-apa minum. Oh punya siapa itu? Coba lihat. Ada yang. Kok bisa jatuh? Hati-hati ya. Ini, oh ini gampang patah. Taruh di dalam. Jadi perlu hati-hati ya diikatnya. Soalnya kalungnya ini agak-agak bukan seperti. Coba lihat. Ya. Ya ini gampang patah. Kalau kita melihat situasi korodit seperti ini bisa kesenggol-kesenggol, ininya patah, ya hati-hati. Hati-hati, taruh di dalam anunya, kerudungnya. Enggak, Pak, pakai enggak apa-apa, cuma taruh di dalam kerudung. Iya. Gampang putus? Oh iya, taruh di dalam. Oh iya, taruh di dalam. Saya putus, patah. Jadi kalau kemanapun harus bawa sal ini terus kalung. Karena takutnya kalau nyasar, kalau enggak ada ini, repot. Jangan jika copot jangan. Taruh di dalam sini. Ya. Laki-laki boleh pakai sal merahnya. Masya Allah. Sudah semua. Kita lanjut sa'i dulu sahabat ya. Siapa yang belum? Kita lanjut. Masya Allah, bisa lihat sahabat. Padat sekali ya. Masya Allah, tabarakallah. Jemaah umrah dari Indonesia, jemaah haji dari Indonesia menggemparkan Masjidil Haram. Akan melanjutkan melaksanakan sa'i. Masya Allah, tabarakallah, yassalam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Masyaallah tabarakallah, sudah selesai tahallul. Amin. Mudah-mudahan jadi umrah mabrur insyaallah. Menjadi umrah makbul insyaAllah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk akhir dari amin, termasuk dari akhir daripada rukun umrah tahallul ya. InsyaAllah diberi kesehatan, diberi kelancaran insyaAllah. Awas hati-hati, udah selesai. MasyaAllah, ya salam. Ini pada semangat semua ini. Masya Allah, sehat selalu semua insya Allah. Sampai selesai. Masya Allah, ramai banget sahabat. Penuh dengan jemaah umroh, terutama dari Indonesia ya. Nanti di sana ada Pak, di sana ada. Tapi anuak Allah, tapi ayo, kita dulu. Kita dulu Pak. Bareng Pak. Masya Allah, tabarakallah. Cuaca sekarang tidak terlalu panas ya. Ini sekarang jam 10 pagi. Ini pada sebagian pada usai selesai melaksanakan tawaf sa'i dan juga tahallul. Kita akan menuju ke terminal bus. Ini sahabat air zam-zam, tempat air zam-zam yang menjadi sasaran para jemaah ketika sudah selesai melaksanakan tawaf sa'i. Beliau langsung bergegas minum air zam-zam yang sudah disediakan di sini. Kebetulan hotelnya apa namanya busnya ada yang sebelah sana dan juga yang di sini. Assalam pada kawasan semua ya.
Oke sahabat ya, sampai di sini saja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang sudah nonton channel sahabat Eros. Mudah-mudahan kalian diberi kesempatan bisa mengunjungi dua tanah suci Mekah Madinah dengan melaksanakan ibadah umroh dan haji dan juga ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi suasana di pagi hari di area petawafan, sangat padat sekali ya. Dan juga tempat sa'i masya Allah tabarakallah, mendekati puncak musim haji, mendekati puncak ibadah Arafah. Tentunya semua padat dan setiap akses penuh dengan jemaah haji. Oke, terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Sampai di sini akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.